Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Asahan, Lela Sinaga, mengucapkan terima kasih kepada Kapolres Asahan beserta rombongan yang telah hadir bersilaturahmi dengan para pengurus DPC Partai Demokrat Asahan Sumatera Utara. Lela Sari juga bermohon bimbingan dari Kapolres Asahan untuk memberikan masukan atau saran kepada Partai Demokrat, dan Partai Demokrat akan senantiasa membantu Polres Asahan dalam menjaga situasi Kamtipmas yang aman dan kondusif. Kapolres Asahan AKBP Roman Samardana LH mengakui bukan pertama kali ini bertemu dengan pengurus Partai Demokrat. Sebelumnya kita sudah bertemu dengan kegiatan reses beberapa waktu lalu. Jelang Pilkada 2024, Partai Demokrat Asahan agar tetap santun dan saling menjaga sikap untuk menciptakan situasi yang aman di wilayah Asahan. Kapolres Asahan juga mengajak seluruh elemen masyarakat yang tergabung dalam Partai Demokrat dalam menghadapi Pesta Demokrasi 2024 untuk tetap mengusung Pilkada Damai. Dari Asahan Sumatera Utara, Fran Manurung melaporkan.